Di sini nampak terlihat bahwa warga sedang menunggu para pemudik untuk memberikan uang koin. Ternyata memang di sini banyak sekali yang sudah menunggu. Gak cuma dari ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak juga ikutan tradisi ini. Kita coba lihat sejauh mana mereka berbaris ya saat itu, Mas Toto. Ibu, aku mau tanya, ibu dari jam berapa nih di sini, ibu? Saya mah habis zuhur. Dari habis zuhur? Udah banyak tuh, Bu? Enggak, sedikit. Sedikit ya? Tapi biasanya sehari tuh bisa dapat berapa sih, Bu? Enggak, saya mah enggak pernah sih, cuma baru ini. Lebaran aja, iya. Oh, pas lebaran. Tapi tahun kemarin ikutan enggak, Bu? Sebenarnya tuh ini tradisi ya, Bu, ya? Iya, kalau di sini mah. Kalau di sini ya bukan Sasak, kalau di sini Sasak. Oh. Tapi sebenarnya apakah yang ikutan tradisi ini itu cuma warga sekitar atau ada asal-usulnya? Oh, gimana tuh, Bu, asal-usulnya? Dari desa ini. Dari desa ini? Iya. Di Kualoni. Dibuang di sini, kembar. Oke. Anak dibuang, anak kecil waktu zaman dulu. Terus dibuang sama ibu tirinya. Di sini dulunya alas, men. Di sini dulunya alas. Dulunya alas? Terus jadi ronggeng. Jadi ronggeng penyanyi. Saya ini ya kakak beradik, perempuan sama laki-laki. Tapi, Bu, selain warga sini tuh ada nggak sih yang ikutan? Ada. Dari Bongas, dari Dramayu. Ibu tinggal di sini, kah? Saya di rumah. Tapi, Ibu, atas warga-warga lain yang ikutan tradisi ini cukup terganggu atau gimana di perasaan Ibu? Ya. Sama-sama aja ya, Bu, ya? Sama-sama aja dari orang banyak, dari desa-desa lain. Dari desa-desa lain juga ada ikut, kesini, ya? Ya? Ibu dari hari apa, Bu? Saya mah baru sekarang. Baru hari ini? Oke. Ibu namanya siapa tadi? Inisial boleh, Bu? Ibu Sumi. Oke, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Semoga dapat banyak hari ini. Amin. Bapak, aku mau tanya sebenarnya kegiatan di sini tuh diresmikan atau tidak sih, Pak? Kegiatan apa, Pak? Kegiatan seperti menyapu ini? Jadi budaya kita disuruh minggir satu hari dua hari dia minggir terus dua hari kemudian ada lagi kayak gitu. Tapi berarti sebenarnya udah pernah dibubarkan ya, Pak? Sudah sering kita bubarkan. Kemarin dibubarkan dua hari sepi terus nanti ada lagi kayak gitu. Bukan. Paling nanti ya kita koordinasi dengan pemerintah pusat ya, untuk Satpol PP paling nanti. Oke. Dengan Satpol PP. Lihat ya, Pak, ini sepertinya sangat berbahaya ya, Pak, ya. Apakah sebenarnya pernah terjadi kecelakaan lalu lintas, Pak? Kalau untuk sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kecelakaan yang ngambil-ngambil gini, tidak ada kecelakaan. Alhamdulillah. Tapi menurut Bapak ini tuh sebuah pelanggaran atau bukan sih, Pak? Jelas, ini pelanggaran lah. Bukan lah ya, Pak, ya. Iya. Ini memang sudah tradisi ya, Pak, ya? Iya, kayak seolah-olah sudah jadi budaya setiap tahun sekali kayak gitu. Berarti di sini memang sudah selalu ada penjagaan atau baru, Pak? Ini udah sebelum ada, maksudnya sebelum PAM Lebaran ini udah pada siap, udah tergelar semua. Jadi dari dulu sudah ada penjagaan juga gitu. Makasih ya, Pak, ya. Iya, siap. Selamat bertugas. Siap.